bagaimana sebenarnya kita nak faham secara mudah macam mana gula masuk dalam sel kita dan menjadi tenaga. Kemasukan glukosa atau gula ke dalam sel melalui pintu insulin. Bahasa mudahlah. Atau kita panggil sebagai insulin receptor. Ini gambaran dia yang telah dibuat oleh saintis untuk memudahkan kefahaman. Cuba kita. Ini adalah insulin receptor, nampak ni. Ini yang hijau ni kan. Dan ini adalah di mana dipanggil glucose channel, tempat gula masuk. Bila kita makan, insulin akan keluar. Insulin akan pergi melekat di insulin receptor. Dan bila dia lekat saja, dia akan hantar signal pergi ke pintu glukosa atau glukosa channel ni. Glukosa channel ni akan terbuka dan gula akan masuk. Ni cara dia, tengok cara rupa dia. Secara ringkas je. Nampak, insulin lekat, dia hantar signal, pintu terbuka. Insulin lekat, hantar signal, pintu terbuka. Sekali lagi tengok. Nampak? Tengok sekali lagi. Allah. Nampak? Tengok sekali lagi. Dia lekat. Nampak tak? Sekali lagi, saya tunjukkan. Dia lekat, hantar signal, buka. So, dalam orang yang mengalami masalah rintangan insulin, bila insulin lekat pada reseptor, signal dihantar kepada pintu, tapi pintu tak mau buka. Itu dipanggil sebagai insulin resistance. So itulah rintangan insulin. Maksud dia, insulin tidak menjalankan fungsi yang sepatutnya. Walaupun insulin ada, bila dia lekat ke reseptor, tapi signal yang dihantar tidak memberi respon supaya pintu glukosa terbuka, menyebabkan glukosa tak boleh masuk dalam sel. Itulah sebenarnya masalah rintangan insulin. So ini yang berlaku bagi orang yang ada masalah obesiti dan diabetes type 2. So bila itu berlaku, akan berlaku pengumpulan gula dalam darah. Bagi orang yang masih dalam dia panggil carbohydrate tolerance, dia tidak akan mengalami panas glukosa tinggi sebab ada banyak lagi pintu-pintu yang belum rosak. Majoriti pintu dalam sel dia masih lagi elok, dan sebab tu kawalan gula tu masih cantik. Tapi sampai satu peringkat yang mana kebanyakan pintu di sel-sel tubuh dia telah rosak ataupun mengalami masalah rintangan insulin, menyebabkan gula mula naik. Masa tu dia akan mula dapat diabetes. Sebelum dia dapat diabetes, semasa dia mengalami masalah rintangan insulin, disebabkan masalah rintangan insulin tu, untuk mengekalkan paras glukosa tu jadi normal, kan, dia memerlukan lebih banyak insulin. Jadi orang yang ada masalah rintangan insulin, paras insulin dia sentiasa tinggi. Dan pada keadaan paras insulin yang sentiasa tinggi ni, apa yang berlaku sebenarnya adalah badan dia dalam mod mengumpul lemak, sebab badan dia akan lebih mudah. Insulin ni dia suka dengan sel lemak sebab sel lemak ni ada banyak insulin receptor. So nak memudahkan kerja dia. Jadi bila kita makan satu makan karbohidrat, insulin receptor tu akan lebih banyak pada sel lemak. Jadi glukos-glukos yang kita makan kebanyakannya akan dihantar kepada sel lemak, melibatkan sel lemak kita semakin lama semakin membesar. Dan itulah masalah obesiti. Sebab tu obesiti berkaitan dengan masalah rintangan insulin. Dan orang yang obesiti berisiko mendapat masalah diabetes sebab dia akan sampai satu peringkat di mana compensation tu dah habis, maka gula akan mula tinggi. Sebab tu dalam menyelesaikan masalah obesiti, dalam menyelesaikan masalah diabetes, kita kena fokus memulihkan masalah rintangan insulin dengan mengurangkan penggunaan karbohidrat, terutama karbohidrat glycemic index tinggi, dan mengambil lebih banyak lemak sebab lemak tidak mempengaruhi insulin, yang mana dia akan secara perlahan-lahan memulihkan masalah rintangan insulin. Dan satu lagi kaedah, dengan tidak menstimulasi insulin reseptor tu, ialah dengan buat puasa ataupun intermittent fasting. So kombinasi dua dari low carb and high fat diet dan intermittent fasting, di samping bersenam, kawalan stres dan sebagainya, boleh membantu memulihkan masalah rintangan insulin. Secara beransur-ansur akan membantu kita memulihkan masalah berat badan dan diabetes. Itu konsep asas pemulihan low carb, high fat diet dan intermittent fasting secara ringkas.
harap faham. Dapat sesuatu, kongsi dengan lain, kita sama-sama selesaikan masalah diabetik obesiti di Malaysia. Terima kasih.